it down. Hai hai hai, welcome to Cinema Z. Kali ini Mimin bakalan menceritakan alur cerita nih yang berjudul Fast and Furious 9. Film ini disutradarai oleh Justin Lin dan dibintangi oleh Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, dan masih banyak lainnya. Oke, gak usah berlama-lama. Langsung aja kita masuk ke alur cerita. Di awal film kita dibawa ke tahun 1989. Di sana kita ditunjukkan ada seorang yang sedang balapan. Di atas helm terlihat tulisan Toretto. Apakah yang sedang balapan itu Dom? Ternyata yang menjadi pembalap ialah orang tua si Dom, yang bernama Jack Toretto. Jack dibantu oleh kedua anaknya, yaitu Dom dan Jacob. Meski mobil Jack seperti ada masalah lalu diperbaikinya, Jack pun melanjutkan balapannya. Namun, sayangnya si Jack berambisi untuk menang dengan memakai cara-cara licik. Pas mobil saling salip-salipan nih, mobil si Jack tersenggol terguling lalu terbakar. Dom dan Jacob yang melihat kejadian itu tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa melihat Jack dan mobilnya hangus terbakar. Setelah kejadian itu, Dom dan Jacob ke bengkel untuk mengambil sisa barang ayahnya. Di sana, Jacob melihat Heider, orang yang menyerempet Jack pas lagi balapan. Jacob emosi ingin memukul orangnya, tapi dicegah oleh si Dom. Dom pun marah sama Heider karena menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Akhirnya, Dom memukul Heider sampai hampir mampus. Karena kejadian ini, Dom akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke tahanan. Tapi ini sebelum polisi datang, dia sempat bilang ke Jacob semuanya akan baik-baik saja. Walaupun perjalanan ke depan berat, namun semua akan baik-baik saja, karena kita adalah keluarga. Dom pun dimasukkan ke tahanan. Di dalam tahanan, Dom mengetahui kalau mesin mobil bisa disetting untuk meledak. Dia baru ingat yang terakhir megang mesin mobil ayahnya adalah si Jacob. Setelah keluar dari tahanan, dia langsung menghampiri Jacob dan menuduhnya dia menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Dia marah sama Jacob dan menantang untuk balapan. Jacob kalah telak dari Dom, lalu Dom mengusir Jacob dan bilang ke dia untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi. Kita kembali ke masa kini. Dom sudah pensiun dari aksi-aksinya. Dom sedang membetulkan traktor bersama Brian kecil. Mereka tinggal di sebuah pedesaan terpencil bersama Letty. Lagi asik membetulkan traktor, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang. Dom menyuruh Brian untuk sembunyi. Sementara Dom dan Letty mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Ternyata yang datang adalah teman-teman lamanya, yaitu Roman, Tej, dan Ramsey. Mereka datang membawa sebuah berita. Pesawat Mr. Nobody berhasil dijatuhkan oleh anak buahnya yang berkhianat. Sedangkan di dalam pesawat ada sebuah kargo yang amat sangat penting. Di dalam pesawat juga ada seorang tahanan yaitu Cypher. Berarti Mr. Nobody berhasil menangkap Cypher. Mendengar itu, Dom tetap dengan pendiriannya, yaitu enggan mau ikut-ikutan. Di malam harinya, Letty pamit ke Dom, mau ikut membantu timnya. Si Dom enggan bisa berbuat apa-apa melihat Letty pergi. Lalu Dom mempelajari video terjatuhnya pesawat Mr. Nobody. Di dalam video itu, Dom melihat ada kalung salib yang mirip yang dia punya. Akhirnya, Dom berubah pikiran untuk membantu timnya. Mereka pun tiba di lokasi jatuhnya pesawat Mr. Nobody. Jalan menuju ke sana sangat terjal, apalagi di lokasi adalah daerah operasi militer. Jadi mereka harus cepat nyampe ke sana. Akhirnya, tibalah mereka ke pesawat itu. Di sana, mereka tidak menemukan siapa-siapa, baik yang selamat maupun yang tidak. Hanya tempat kargo kosong yang akhirnya mereka buka. Di dalamnya ada sebuah benda aneh yang mereka pun tidak tahu. Militer pun datang dan langsung menembak ke arah mereka. Tim lawan sambil mundur kabur, karena kargo sudah mereka dapat. Si Roman dikejar tentara. Dia dikepung. Dengan semangatnya, Roman berhasil menjatuhkan mereka semua.
walaupun dia juga tertembak di rompinya. Di sisi lain, Dom dan Letty dikejar terus sama tentara. Terpaksa, mereka mengambil jalur yang penuh banyak ranjau. Mereka hanya berharap dengan ngebut bisa melewati ranjau sebelum meledak. Mobil tentara banyak yang hancur terkena ranjau. Di atas bukit ada seseorang yang mengawasi mereka. Mereka semua berhasil keluar dari ladang ranjau dengan susah payah, kecuali Roman, yang terkena ledakan di belakang mobilnya dan terpental. Dengan ajaibnya, dia berhasil keluar dari mobilnya tanpa luka sedikit pun. Dom dan Letty yang sedang kabur, tiba-tiba disamperin mobil lagi. Dia mengejar Letty karena Letty menggunakan motor. Letty berhasil dihajar dan terpental ke atas mobil Dom. Kargo yang dipegang Letty pun terjatuh dan langsung diambil oleh seseorang yang tadi mengawasi mereka dari bukit. Letty langsung tahu kalau itu adalah Jacob. Kejar-kejaran mereka pun terjadi, namun ada pihak yang ikut mengejar lagi, yaitu tentara. Mereka mengejar bukan hanya dengan mobil, tapi dengan helikopter juga. Mereka menembak ke arah Dom dan Jacob. Di sisi lain, Roman, Tej, dan Ramsey berhasil kabur menggunakan jembatan yang sudah hancur. Sedangkan Jacob kabur dengan melompat ke jurang yang langsung ditangkap oleh sebuah pesawat. Dom enggan ada pilihan lain, karena jembatan sudah hancur. Lalu Dom menabrak tiang jembatan dan lompat ke jurang, dengan harapan itu tali akan mengikat dan mengayunkannya ke seberang. Di dalam pesawat, mereka semua kesal karena misi tidak berhasil. Apalagi setelah mengetahui yang tadi mencuri kargo adalah adiknya Dom. Mereka pun tiba di salah satu persembunyian Mr. Nobody di bawah tanah. Lalu Mia menyusul ke sana. Padahal dia sudah pensiun bersama Brian. Dia kembali lagi beraksi karena ini masalah keluarga dan menyangkut kakak-kakaknya sendiri, yaitu Jacob. Mereka telah mengetahui kalau kargo itu ternyata bernama Eris. Sebuah alat super canggih untuk mengendalikan semua elektronik dan juga bisa mengendalikan semua senjata canggih di dunia. Dan mereka juga mengetahui kunci untuk Eris ada kaitannya dengan kematian Han. Oleh sebab itu, Dom membagi tim. Letty bersama Mia ke Tokyo, menginvestigasi mengenai Han. Roman dan TJ pergi menghubungi temannya Dom untuk mencari spare part. Sedangkan Dom akan pergi ke sahabat ayahnya yang pernah merawat Jacob waktu dulu. Tibalah Dom ke tempat Buddy, mantan mekanik ayahnya. Dom bertanya di mana Jacob berada. Buddy tidak tahu persis, hanya tahu dia sedang berada di London. Kita berganti ke Jacob. Dia sedang berada di markasnya Otto, seorang miliarder dan rekan dalam misi ini. Mereka telah berhasil mengambil Cypher, tahanan Mr. Nobody di pesawat. Eris pun sudah Jacob dapatkan, tinggal mencari setengahnya lagi. Jacob pun meminta Cypher untuk menghack komputer yang ada di pesawat Nobody untuk mencari setengahnya lagi. Karena enggan ada pilihan lain, Cypher pun membantu menghack dan mendapatkan lokasi di Edinburgh, Inggris. Di sisi lain, Mia dan Letty sudah berada di Tokyo. Mereka berdua mencurigai salah satu tempat yang berhubungan dengan Han. Mereka masuk ke dalam. Di dalam, mereka diserang orang-orang suruhan Otto. Mereka berdua melawan dibantu oleh seorang cewek. Perlawanan sengit, Letty mendorong salah satu seorang keluar jendela. Di bawah, Letty mau dikeroyok beberapa orang. Tapi, dia diselamatkan oleh sniper dari kejauhan. Letty dan Mia kaget melihat sang penembak ternyata adalah Han, yang telah kembali hidup. Tej dan Roman sudah tiba di tempat temannya Dom. Namun Tej kaget melihat mobil Pontiac Fiero diikat menggunakan mesin roket. Mobil itu diadu balapan dengan pesawat terbang. Mereka bertiga berteriak gembira karena uji coba berhasil. Mobil tidak meledak setelah balapan, namun ternyata meledak juga. Sedangkan Dom telah tiba di London. Dia menemui Quenny yang sedang mencuri berlian dan kabur dengan mobil curian. Dom ingin tahu lokasi Jacob, siapa tahu dia tahu. Mereka mengobrol sambil kebut-kebutan bersama polisi. Quenny pun mengantar Dom ke tempat Jacob berada. Dom bertemu Otto di depan pintu, namun Dom tidak peduli sama Otto.
dia cuma mau bertemu dengan Jacob. Di dalam, Dom bertemu dengan Jacob. Jacob memberikan pilihan ke Dom untuk pergi jangan kembali seperti yang pernah dia berikan dulu. Mereka berdua bersih tegang. Sebelum sempat mereka berkelahi, pasukan Interpol datang. Otto bilang kalau Dom masuk ilegal ke kedutaannya. Jadi dia ditangkap Interpol. Di dalam mobil van Interpol yang menangkap Dom, ternyata teman lamanya. Lalu Dom dibebaskan. Setelah mengetahui kalau Jacob akan pergi ke Edinburgh, Dom, Tej, Roman, dan Ramsey udah pergi ke sana. Mereka berempat lagi mencari-cari di mana Jacob akan mencari setengah dari Eris. Roman mencurigai dua orang kurir sebagai anak buah Otto. Dia langsung menghampiri mereka dan merobohkannya. Lalu membuka pintu truknya. Isinya adalah magnet besar dan beberapa anak buah Otto. Mereka pun tertangkap. Di sisi lain, Dom menuju ke lokasi dan melihat Jacob kabur di atap dengan berseluncur. Dopur langsung mengejarnya, sedangkan Ramsey membuntuti Otto. Dia mencuri mobil truk yang ternyata ada Roman dan Tej di dalamnya. Si Ramsey ini walaupun ahli ngehack, tapi dia nggak bisa nyetir, guys. Sedangkan di dalam truk, Roman dan Tej sibuk berkelahi. Mereka berdua berhasil membuat anak buah Otto kalah. Mobil Otto pun nabrak tembok karena diserempet oleh Ramsey. Dom telah tiba di atap gedung untuk mengejar Jacob. Dia berhasil menghalangi Jacob untuk kabur. Namun Jacob berhasil melepaskan diri dengan loncat keluar jendela. Dom menyusul Jacob. Mereka berdua lompat-lompatan di atas kendaraan dan jatuh pas di atas truk Ramsey. Jacob berhasil kabur dengan mencuri mobil orang. Sedangkan Dom mengejar dengan truk yang disetir oleh Ramsey. Kejar-kejaran pun terjadi. Ramsey berhasil menarik mobil Jacob dengan menggunakan magnet yang ada di mobil. Akhirnya, Jacob berhasil ditangkap dan dibawa ke persembunyian. Otto berhasil kembali ke markasnya. Dia meminta dicarikan 50 tentara elit untuk ikut bersamanya. Di tempat persembunyian, Mia dan Letty sudah kembali dari Tokyo. Dia datang bersama Han dan wanita misterius itu. Perasaan mereka semua bercampur kaget dan senang. Han masih hidup. Han lalu menceritakan setelah kematian Giselle. Dia direkrut oleh Mr. Nobody. Han dikasih tugas untuk mencuri sebuah alat di sebuah rumah ilmuwan. Dia berhasil mencuri, tapi ternyata ada tim lain di sana yang membunuh kedua orang tua gadis itu yang bernama Elle. Han menyaksikan ini. Han tidak tega melihat Elle sendirian. Dia pun membantu menyelamatkan Elle dari pasukan itu. Mereka mengetahui kalau Elle ini adalah kunci untuk mengaktifkan Elis. Oleh sebab itu, Mr. Nobody mengorkestar kematian Han agar semua orang menyangka Han sudah tewas. Selagi cerita, mendadak alarm berbunyi. Otto telah tiba bersama 5 orang bersenjata lengkap. Jacob dibebaskan sebelum mereka pergi. Jacob mengatakan ke Dom kalau dulu ayahnya menyuruh dia untuk mengkosletkan mesin mobilnya agar terbakar karena dia sudah terlilit hutang. Satu-satunya cara untuk keluar, dia harus mengorbankan dirinya. Jacob tidak mau, tapi dia dipaksa oleh ayahnya. Dan dia disuruh berjanji untuk merahasiakan dari Dom. Setelah itu, Jacob dan Otto pergi membawa Elle. Melihat sebagian pasukan sudah pergi, Dom dan yang lainnya melawan dengan mengaktifkan magnet yang mereka ambil dari truk itu untuk menyedot senjata dan membocorkan tabung gas yang ada di rompinya. Mereka semua kabur, tapi Dom mengunci pintu dari belakang dan mencoba menghalangi para pengejar untuk memberi kesempatan pada yang lain untuk dapat kabur. Letty melihat itu dan berteriak untuk membantu, tapi pintu sudah dikunci oleh Dom. Dom melawan mereka semua sendirian. Dia mengajar ke sana ke sini, dia bertahan habis-habisan walaupun sempat dihajar rame-rame. Tapi Dom semangat dan menghancurkan tempat itu hingga roboh. Dia pun terjatuh ke bawah air dan tenggelam. Dom akhirnya diselamatkan oleh Letty. Setelah itu, mereka kumpul kembali dan memikirkan strategi berikutnya. Mereka akan dipecahkan menjadi dua tim. Yang satu akan menjaga Otto dan Jacob di darat agar tidak dapat mengupload Eris ke satelit. Sedangkan yang satunya lagi harus bisa terbang ke angkasa untuk menghack satelit tersebut. Yang dapat tugas ke angkasa adalah Roman dan Tej. Mereka berdua memakai kostum penyelam dan memakai mobil Pontiac yang dilengkapi oleh roket. Mobil itu digantung di atas pesawat.
Setelah mencapai ketinggian yang cukup, mobil dilepas dan terbang menuju ke orbit, memakai mesin roketnya. Ajaibnya, mereka berhasil. Sedangkan tim yang lain adalah bagian darat. Tapi tidak semudah itu, karena rombongan Otto dikawal oleh pasukan lengkap dan mobil lapis baja. Dom melakukan aksi-aksinya. Dia menginstal magnet ke dalam mobil. Jadi dia dapat melawan dan mengalahkan mobil-mobil pengawal tersebut dengan menggunakan magnet. Letty pun melakukan hal yang sama kepada mobil pengawal. Sedangkan Mia dan Han menempelkan mobilnya ke balik. Mobil lapis baja mereka berdua masuk ke mobil untuk membebaskan L dan melawan dua pengawal yang ada di dalamnya. Dengan ajaibnya, Mia bisa mengalahkan supir dan menendangnya keluar. Sedangkan Han berhasil menaruhkan bom ke tubuh pengawal dan melemparnya keluar menggunakan parasut. Di dalam mobil utama, Otto bilang ke Jacob kalau ada masalah di satelit. Jacob pun ke atap untuk melihatnya. Ternyata, si Jacob dibohongi sama Otto, dia ingin dilenyapkan karena Otto sudah join bersama Cypher. Si Cypher sudah dibebaskan sama Otto. Jacob melawan pengawal si Otto tapi kayaknya kalah besar. Walaupun ngelawan sekuat tenaga, kalah juga si Jacob. Di sisi lain, Dom melihat Jacob sedang bertarung dengan pengawal. Lalu Dom menyelamatkan Jacob dan dibantu naik oleh Mia. Setelah selamat, Jacob pergi dengan menggunakan mobil yang dipakai oleh Han. Sedangkan Letty masih sibuk melawan mobil pengawal yang lain. Melihat perkembangan yang bagus ini, Cypher pergi untuk menanganinya sendiri. Mobil utama kuat banget tidak bisa ditembus dengan peluru. Dan mobil itu dihantam menggunakan mobil yang berterbangan yang ditarik oleh magnet. Mobil itu masih saja jalan. Jadi yang bisa mereka lakukan membalik bis agar bisa dijebol dari bawah. Dan itu memerlukan dua mobil. Namun Letty tidak bisa membantu. Untung saja Jacob datang dan membantu Dom. Polisi yang baru datang meramaikan situasi. Mereka dihalangi oleh Letty dengan menarik kabel listrik. Bis akhirnya kembali. Dom dan Ramsey berhasil masuk ke dalam bis. Di sisi lain, Roman dan Tech mereka sudah tiba di lokasi satelit. Namun, mesin mereka tidak mau menyala. Jadi mereka tidak bisa mencapai satelit. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Mereka berdua memutuskan untuk menabrakkan satelit itu. Dan menghabiskan bensin terakhir untuk pulang ke bumi. Mereka berdua berkorban untuk tim. Satelit berhasil dihancurkan. Ramsey berhasil kabur dari bis, namun Dom belum bisa. Karena tiba-tiba datang pesawat canggih yang dikendarai oleh Xavier. Dom meledakkan bis dari luar dan mencoba menyetirnya agar kembali berdiri lagi. Tapi Cypher sudah ada di atas dan melepaskan rudal ke arah bis. Ternyata kuat juga bis menahan hantaman rudal. Sebelum bis hancur karena dihantam berkali-kali, Dom mengarahkan bis ke arah pesawat Cypher. Dom pun kabur keluar. Pesawat Cypher seketika meledak dan hancur, tapi ternyata itu cuma drone. Cypher belum tewas dan kabur lagi. Dom dan Jacob pun akur kembali. Mia senang melihat ini. Sedangkan Roman dan Tej diselamatkan oleh astronot Cina yang berada di stasiun luar angkasa. Setelah itu, Dom mengejar Brian kecil ke sirkuit, di mana ayahnya meninggal. Seperti biasa di akhir film, mereka semua berkumpul dengan mengadakan pesta barbecue. Mereka semua pun berkumpul di meja makan. Tapi masih menunggu satu orang lagi, kursinya masih kosong. Dan akhirnya orang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Mobilnya sudah diparkir di parkiran. Akhirnya film pun selesai. Oke guys, terima kasih ya udah menyaksikan suara mimin ini. Maksudnya alur cerita ini. Mohon maaf ya, suara mimin cembreng begini. Oke, kalian jangan bosan-bosan ya mampir ke channel Cinema Z. Terima kasih.